Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi guys. Kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman. Dan kali ini saya dapat garapan TV Polytron 22 in dengan kerusakan gambar ngeblur seperti klis ya kak. Dan caranya cukup mudah sekali, Anda pun bisa mempraktekkan di rumah jika TV Anda rusak seperti ini ya. Jadi tidak usah buka casing, cukup kita masuk ke service mode dengan cara yaitu menekan menu lalu pilih mode gambar ya, lalu pilih mode gambar, kemudian pilih kontras, lalu masukkan 1014. Dan cara nekannya harus stabil ya, atau lebih cepat lebih bagus. Berhubung untuk remote yang saya pergunakan ini agak error, jadi kadang ada yang mau dipencet, kadang harus neken kuat jadi baru dia mau, dan kita harus mengulangi lagi ya, tadi sempat time out ya, waktunya habis. Oke, kita ulangi lagi, pencet atau tekan menu, pilih mode gambar. Nah tuh kan diturunkan ya, nah, mode gambar kita turunkan ke kontras. Nah ini kontras, kemudian masukkan kode angka 1014. Oke. Nah sekarang kita sudah masuk di service mode yang kita maksud. Lalu arahkan kursor yang kuning itu, kita turunkan, arahkan ke special setting, lalu tekan enter. Dan kita akan masuk ke halaman berikutnya. Kemudian setelah kita enter, kita arahkan kursor kuning ini ke panel setting. Kita enter lagi. Dan kita sudah masuk ke lembar berikutnya. Lalu kita arahkan lagi kursor kuning ini ke panel LVDS ya, yang tulisannya panel LVDS TI mode. Nah itu kondisinya, posisinya itu off ya, posisinya off ya. Yes. Nah sekarang kita akan rubah ke on atau hidup. Nah gambar sudah berubah menjadi bagus. Dan untuk menyimpan settingan ini, kita cukup matikan saja TV dengan remote dan sudah jadi dah TV-nya. Kita baca berbagi pengalaman ini dan selamat berkarya, semoga bermanfaat video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.